dari batu seperti ini ya kawan, kita bisa mendapatkan uang jutaan rupiah ya. Karena batu ini tergolong batu unik ya teman ya. Untuk kawan-kawan yang belum paham tentang seni batu, simak videonya, jangan di skip ya. Dan jangan lupa dukung Satrio Baja Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Untuk kawan-kawan pemula semuanya, ikuti videonya ya. Dan jangan di skip biar tidak gagal paham, biar kawan-kawanku tahu bagaimana caranya mendapatkan uang jutaan rupiah dari batu-batu seperti ini ya teman ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan rezeki yang limpah, berkah dan manfaat. Oke teman, kali ini saya akan membahas tentang dunia seni batu ya teman ya. Bisa dibilang bahasa ngetrennya Sueseki ya, atau bonsai batu atau seni batu. Kali ini Satrio Baja Channel akan membahas tentang dunia seni perbatuan ya teman ya. Untuk batu-batu karang gunung seperti ini teman ya, kalau kita pandai mengolah itu bisa menghasilkan uang jutaan rupiah ya teman ya. Nah untuk kawan-kawan pemula, simak videonya, jangan di skip bagaimana caranya untuk menghasilkan uang jutaan rupiah dari batu-batu karang seperti ini ya. Ini di rumah kawan saya, ini pengrajin batu atau penghobi batu unik ya. Beliau itu hobi dengan batu-batu unik ya teman ya. Nah kalau kawan-kawan kreatif itu bisa mengukir batu-batu tersebut menjadi patung-patung yang unik ya teman ya. Atau bisa buat program-program bonsai on the rock. Ini sangat bagus untuk program-program bonsai on the rock ya kawan. Nah untuk batu yang dipilih yaitu batu yang berkarakter banyak lubang-lubang seperti ini. Nah kalau kawanku pandai mengukir batu, nah, bisa dibikin patung-patung yang unik ya teman ya, patung yang mengandung unsur nilai seni tinggi ya. Kalau kawan-kawan ingin tahu bisa datang langsung ke Tulungagung, yaitu pusatnya seniman-seniman batu unik ya teman ya, pusat pengrajin yaitu ukiran-ukiran batu unik, pembuatan patung-patung seperti patung-patung Garuda, juga patung-patung yang lain, patung naga. Dan untuk batu yang ini tergolong jenis akik ya teman ya. Untuk batu ini bisa dipakai untuk bahan akik juga, ini pancawarna. Dan juga batu ini juga batu unik ya teman ya. Untuk kawan-kawan semuanya tetap tonton dan selalu semangat berkarya, semangat berjuang, tak kenal lelah ya teman ya. Kalau kita pandai mengolah pikir itu tentunya kita akan bisa menciptakan karya seni atau nilai seni yang tinggi ya teman ya. Seperti batu ini kalau kita bikin patung ya teman ya, padahal itu cuman seukuran galon air minum ya, itu kalau kita bikin patung yang batu yang jenis ini itu harganya jutaan ya teman ya. Dan ini sisa-sisa yang pernah dikirim ke luar negeri, ini sisanya tinggal 3 yang batu onyx untuk pembuatan patung, atau bisa juga buat batu akik. Dan untuk karang-karang seperti ini bisa kita bikin program bonsai on the rock. Contohnya itu ya, itu rencana juga buat program bonsai on the rock. Dan bisa kita ukir menjadi patung yang indah. Dan juga bisa kita buat pot ya teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satrio Baja Channel.